sama 4-3-3 seperti apa yang saya katakan. Man dan juga Alexander Ayakua. Ini kita lihat bagaimana breakthrough yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Bukan Arbal memiliki peluang ketika di percubaan dari Bukari Ajbal. Peluang sebenarnya bagi Selangor. Peluang. Satu hantaran yang begitu baik kontak yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Tetapi mungkin tidak begitu baik yang dilakukan oleh Mukhairi Azman. Ini adalah peluang kemasan di awal. Terang ke dalam untuk Selangor. Ke kawasan Selangor. Kesteri. Hantaran yang begitu kurang kemas dilakukan oleh Brandon Gunn. Calvin Ong untuk JDT. Dua pemain. Leandro. Selangor. Adalah yang menyebabkan Kayon tidak mendapatkan satu. Dia dipintas. Nacho Insa. Belakangnya dipintas. Ada Harlison Kayon. Laku pertembungan bersama dengan Calvin Ong. Jadi bijak dari Mukhairi Ajmal. Cuba melepasi Forestieri. Bagaimana Mukhairi cuba memperdayakan dua pemain pasukan DT dan selepas itu Fernando Forestieri. Balik kepada Mukhairi Ajmal. Daripada Leandro yang tidak tepat sahaja yang adalah peluang yang paling besar. Belum lagi melakukan percubaan tepat. Mukhairi Ajmal. Oh, masih lagi dalam permainan. Dia dipintas oleh Mukhairi Ajmal. Lalu yang pertama dari Mukhairi Ajmal. Kita nantikan. Sepakan dari Mukhairi Ajmal. Alisson Kayon. Flying header dari Alisson. Yang dilakukan oleh Mukhairi meletakkan bola di dalam 6 yard. Dan tetapi kita lihat sayang sedikit saja tandukan flying header yang dilakukan oleh. Ted Aung sudah pun menanti. Terang dari Mukhairi Ajmal. Dipintas. Terus. Saya telah ke belakang Farzan Malias. Ya, pemain-pemain JDT mereka masih sedang cuba mendapat. Namun Quentin Cheng tangan baik Mukhairi Ajmal. Berjaya melepasi Kevin Ong. Dilakukannya. Kita bertahan ketika ini dengan dua pertahanan. Mukhairi Ajmal belakang cari Ted Aung berjaya di. Mukhairi Ajmal berjaya melepasi Calvin Ong. Tolakan untuk Alisson Kayon. Di Selangor di separuh masa yang pertama. Mukhairi Ajmal. Taran. Mukhairi Ajmal. Taran di awal-awal untuk separuh masa kedua ini. Cuba mengawal tolakan yang diberikan sebentar tadi ke atas beliau, Bruce Buxton. Untuk Mukhairi. Cari rakan untuk datang membantu. Rombongan tak beri Quentin Cheng. Andrew Velasquez. Ini adalah kali pertama beliau berhasil dalam peta final. Sudah semestinya mereka menyedari dia mungkin mempunyai lebih masa. Bola itu boleh dikeluarkan dengan lebih baik daripada Quentin Cheng. Terus ke Forestieri. Dan Forestieri, ya, dia yang menunjukkan ketenangan. Tak begitu begitu baik daripada satu pemain yang. Lagi Mukhairi. Lakukan larian solo tetapi tidak ada bantuan yang. Mukhairi Ajmal. Ya, betul. Saya rasa saya ini kerana mungkin selepas ini Selangor akan membuat pertukaran di bahagian serangan kerana mereka ketinggalan satu ke belakang. Kad kuning dilayangkan kepada untuk Mukhairi Ajmal. Kita lihat bagaimana kawalan yang membolehkan walaupun ada dua pemain pertahanan ataupun pemain Selangor memberikan tekanan dan selepas itu Mukhairi yang begitu lewat untuk memberikan tekanan dan mungkin terjahan yang keras yang memaksa pengadil melayangkan kad kuning kepada beliau. Kan Harrison Kayon
nombor dari pemain. Sempatan gol untuk JDT. Dari sumbangsih Liga Super. Ya, mungkin ada sedikit pertukar 13 minit yang terakhir ini untuk mencari jaringan penyamaan dan juga mencari jaringan kemenangan. Kristieri untuk JDT. Karya Ajmal sudah pun berada di bahagian tengah ketika ini. Kaisa dan juga Faresien. Karya Ajmal cuba merencana asakan. Lakukan antara dari Mukairi. Dapatnya Kaisa. Andro juga berada di situ. Kita boleh nampak pemain-pemain Selangor mereka. 2-1.